kita udah siap-siap, kita mau ke park, tapi gue mau dianterin Tony ke rumah bokap gue karena parknya sama rumah bokap gue tuh nggak jauh, kayak gue bisa jalan gitu. Dan lagian kalau gue langsung ke park pasti si Elva and the gang sama bokap gue sama Bang Ruth itu pasti bakalan telat. Jadi gue harus nyamperin ke rumah bokap gue untuk bantuin mereka siap-siap. Sebenarnya nggak bantuin sih, kayak ngebangunin, abis tuh kayak ngepak, bantuin ngepak barang mereka karena mereka super lelet. Jadi so ya, ikutin terus vlog aku, jangan lupa like dan subscribe channel aku. Gue disuruh pakai kacamata dia, ini nggak longgar gila. Longgar cuy, hidung gue nggak kayak kekecilan gitu. Ikan. Jangan lupa bawa sunscreen. Bukannya gue takut item, tapi gue udah invest di sunscreen gue yang mahal gitu ya. Sunscreen gue mahal-mahal. Jadi gue gak mau dirusak kulit gue sama matahari. Jadi jangan lupa pakai sunscreen. Jangan lupa reapply sunscreen. Sekarang ini udah bersama nenek gombreng, ada Kela di belakang. Jadi kita tuh mau nonton pertandingan jam 1, tapi memang lebih baik dan datang terlambat daripada datang jelek. Elva mau lihat tanding bola aja sampai make up-an pakai lipstik merah. Lo lihat dong mukanya Michelle full lah, of glitter. Enggak lah, gue pakai sunscreen, emang gue glowing. Highlighter, highlighter. Enggak, ini kan gue pakai sunscreen, gue emang glowing. Guys, percayalah dia pakai blush on. Ya pakai blush on emang iya, pakai sunscreen emang iyalah pake, supaya enggak flek. Pakai mascara, pakai alis. Dia cuma no make up, make up. Dah, sekarang kita mau jalan-jalan ke sono. Iya. Nanti kalau sorak-sorak jangan tinggi-tinggi karena kelihatan. Mana nih? Kiri, kanan, lurus. Lurus. Ya. Gak ada nih di kampung ini vlog nih, gua doang nih yang nge-vlog. Tuh, diliatin lu. Diliatin sama orang bodoh. Bodoh. Nah, itu dia lapangannya. Tuh di situ. Ini TK-nya Kela nih. Ini sekolahnya Kela. Enggak, itu daycare. Daycare juga, kindergarten juga. Oh ya? Iya. Itu adalah tempat di mana kalau playground kita suka main. Sepi cuy. Itu goblik, lu lihat dong tuh, parkiran penuh. Jarang cuman buat main apa? Nanti kalau gua teriak-teriak, gua doang yang teriak-teriak. Kani! Kani! Outfitnya dong Mbak hari ini. Ulala. Sepatu pants. Lana apa ini mereknya? Gak tahu. Target. Tanger. Target kok Tanger. Itu Kela jalan. Tas, Kenzo, lipstick ini tadi Charlotte. Saint Laurent. Lu pakai Charlotte apa Saint Laurent? Nah, ini Saint Laurent. Blush on, ini Tarte, maskara, ini Benefit. Sayang, nah, enggak guys. Bohong, bohong. Udah kita nonton tanding bola sono. Aduh. Tuh Tony tuh gaya banget sih. Mana sih Tony? Oh iya tuh Tony pakai topi merah. Dia enggak jalan-jalan culun. Asik. Ini dia pertandingannya. Tapi sepi karena cuman antara main teman kantor doang. Kalau apa kalau di Indonesia sparring, sparring ya enggak sih sparring. Ini persahabatan, persahabatan bagai kepompong. Itu dia. Tapi sepi yang nonton juga sepi. Enggak ada bola, enggak ada apa, loncat-loncat ke diri. Ini siapa lawan siapa sih? Semuanya biru, anjir. Bisa main kan? Gak ngerti kan? Gak keren ya, kita gak ngerti anjir cara mainnya gimana. Kita cuma ngerti bola. Kalau bola kan ngerti gol. Kalau ini kita gak ngerti anjir. Yang onen tuh yang gimbal tuh supportive tuh kalau bola. Nah itu tuh, si Tony tuh. Tony di ujung. Banget tuh yang pakai ya, topi merah, topi merah anak bawang itu dia kelihatan kan tuh tuh. Pukul nih, awas nih kalau udah nggak bisa nih, udah nggak bisa. Asik gayanya, udah pakai kacamata hitam, pukul saudara. Kita doang. Kita doang yang teriak. Yeah! Kiss bye, kiss bye. Daddy itu kiss bye dia.
Jadi berasa keren banget. Keren banget tadi itu. Pukulnya padahal udah biasa aja itu. Go daddy, go daddy, go. Belum datang ini semuanya. Go daddy, go daddy, go. Ya, gimana kok dia kagak pada mukul sih? Ya, mukulnya jelek. Gini harus muter ya. Gimana sih? Gue tetap gak ngerti pakainya gimana. Dia harus kenain kakinya, tapi, harus kenain itunya. Yang kotak-kotak hitam. Kotak-kotak putih nih. Tapi mungkin kalau yang Vano lari, kita juga harus lari gantian deh ke sana. Kurang kenceng teriaknya Daddy gitu. Daddy. Ya. Kurang kenceng. Wis. Wis Khalifa kita. Yo 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 yo. Bilang Daddy gitu. Teriak yang kencang tuh Daddy tuh. Pakai topi hijau. Ayo 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 nih, run. Gua enggak tahu padahal ini gimana cara mainnya, yang penting main aja udah. Enggak tahu. Udah gini aja tandingnya. Gua kagak tahu siapa yang menang. Nah, harusnya tuh ada 2 pertandingan, jadi ada 3 tim. Tapi yang datang cuman dibilang satu tim gimana ya, jadi harusnya tuh ada 3 tim, tapi 2 tim yang datang tuh 2 tim itu juga digabungin dari 3 tim berbeda, jadi kayak ya udahlah, jadi ya emang nggak bertanding sih sebenarnya, kayak cuman buat main aja supaya olahraga kayak gitu. Abi duduk di sini. Aduh nggak bisa tetep deh. Si Kel duduk di car seat aja. No, mami. So ya udah, kita mau nganterin mereka pulang, habis itu gue mau jemput Kyle ke rumah mertua gue.